met a man sitting on the corner. He was holding out his hand. Had a couple quarters that he saved up in the can. I think I heard. Neymar dikenal sebagai pemain yang menjadi penyuka tato. Tak ayal, tubuhnya pun dipenuhi berbagai macam gambar dan tulisan permanen. Meski jumlahnya sangat banyak, Neymar mengaku bahwa setiap tato memiliki makna masing-masing. Bahkan, tato yang kecil pun bisa memiliki makna yang tak kalah penting dari tato yang besar. Menariknya, sebagian besar tato di atas kulit Neymar merupakan ekspresi rasa cintanya kepada keluarga. Seperti tato angka 4 dan wajah perempuan. Angka 4 ternyata merepresentasikan jumlah anggota keluarga Neymar, yaitu ayah, ibu Neymar, dan saudara perempuannya, Rafaela. Neymar juga merajah wajah Rafaela di lengannya. Lalu ada juga tato yang mengisahkan persahabatan antara Neymar, Rafaela, dan Jovencio. Lewat tato ini, ketiganya berjanji untuk menjadi teman selamanya. Serta tulisan Pas Pante Damia Historia, yang artinya bagian dari sejarah hidupku. Tato yang dibuat bersama tiga temannya. Ada pula beberapa tato yang menunjukkan sisi religius sang bintang. Di dada kanannya ada guratan doa yang dibacakan Neymar dan ayahnya sebelum pertandingan. Ada pula tulisan Tudo Passa yang artinya semua rintangan dilewati. Serta simbol berdoa di bawah lengan kirinya. Ada juga tato SHH di telunjuknya untuk melakukan selebrasi, terutama guna membungkam supporter lawan dalam pertandingan. Serta yang terbaru adalah tato yang menggambarkan mimpi Neymar yang ingin menjadi pesepak bola profesional meski berasal dari kawasan kumuh. Dan mimpi Neymar memang terwujud.